jalan-jalan ke pasar Corona, guys. Jenenge apik men. Pasar Corona. Lagi dengan kekacauan di fitnah juga teman-teman. Ini efek dari ini normal Corona ini di pasar pojok dari jalur sebelah utara sampai arah Kendung Lampisan ini sekarang ada pasar kaget sebagai pengalian karena sulitnya untuk mencari lokasi dan tempat jualan. Mungkin buat teman-teman yang sekitar pojok dan sekitarnya kalau handphone mau buat sehari bisa datang ke sini. Sebenarnya seperti apa kita lihat ya. Ini baru berjalan sekitar 2-3 bulan teman-teman karena masih baru, tapi sebenarnya kebetulan lokasinya di pinggir jalan raya. Jadi selalu ramai pengunjung yang lewat. Tapi ya itu tadi namanya sebuah proses usaha, apapun saja itu butuh waktu. Ini ada masih jeda mungkin yang mau jual kopi biar lebih asik ini. Karena kan jauh saya lihat ini sebelum ada yang jualan kopi. Nah sebelah sana itu pasar pojok. Di sana itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat teman-teman yang mereka kreatif, mereka produktif, mereka inovatif terus menciptakan peluang dan pasar baru ini kan. Karena mereka bukan pemalas, mereka ini semua pekerja keras lah. Nggak pernah bosan, nggak pernah wale-wale untuk terus berusaha dan bekerja keras ini. Tetapi ya itu tadi. Situasi ekonomi ini enggak main-main lah, sangat luar biasa sekali dampaknya untuk pedagang, terutama pedagang kaki lima. Halo bos, iki pasarnya berpilang bulan ki bos? 4 bulan. 4 bulan, tiap hari apa bos? Tiap hari pon. Rutin? Rutin pon, pon rutin. Ya, piye selame porong kita ya? Lumayan. Oleh para baturis yang bakul rene. Angsa ngomong gue kerso bebas nih. Oh, cocok nih, ini loh teman-teman yang mau teman-teman mau ikut jualan ke sini, kurang bakul kopinya juga boleh di sini tiap hari pon rutin di pasar Corona. Pasar namanya apa? Pasar Corona. Lokasi ini neng di? Pojok. Pasar Corona ya? Ya. Ya oke, pasar Corona nih. Nanti teman-teman mungkin yang mau ikut bergabung join di sini. Biasa seperti pasar kaget yang lain, datang aja, pedagang boleh, pengunjung juga boleh, mau jualan apa aja nggak apa-apa. Benteng pendem dadi saksi tresno iki. Jalan-jalan ke pasar Corona, guys. Jenenge apik men. Pasar Corona. Teman-teman, terima kasih telah mengikutin Mega Channel YouTube nanti sampai selesai. Ini tadi liputan langsung dari pasar Corona, lokasinya di sebelah utara pasar pojok arah dari Kelampisan menuju Kendung. Buat semua pengunjung ataupun pedagang yang mau datang ke sini boleh los rutin setiap hari pon 5 hari sekali. Seperti pasar-pasaran kayak pasar pagi, pasar kulon, pasar legi dan juga menjadi tradisi. Ini efek dari mereka karena kan mencari lokasi yang ramai. Silakan datang ke pasar pon, pasar Corona yang berlokasi di utara, sebelah utara pasar pojok Padungan, jalan raya Kelampisan menuju Kendung. Tetap semangat guys, terus jaga akal sehat dan terus jaga net. Salam. Yes.